beberapa perkara yang telah dikenal pasti dalam dalam laporan Ketua Undi Negara tahun 2012 yang yang telah perlu dijelaskan oleh kedua-dua jabatan ini, dan penjelasan yang diberikan agak memuaskan. Cuma ada juga kelemahan-kelemahan yang perlu diperbetulkan oleh mereka. Dan ini juga merupakan kali pertama PAC memanggil kedua-dua jabatan ini, kerana PAC memandang berat apa yang berlaku ya sekarang ini, di mana kerajaan perlu lebih berhemah dalam berbelanja. Tapi pada waktu yang sama, kerajaan juga harus mempertingkatkan lagi kutipan hasilnya. Kita juga perlu meningkatkan lagi jumlah pembayar cukai dan juga mendidik pembayar cukai bahawa sumber hasil cukai inilah sebenarnya merupakan sumber hasil utama. Di Malaysia ni jumlah nisbah pembayar cukai kepada pekerja amat rendah, yang dianggarkan 1.7 juta orang kepada lebih kurang 12 juta pekerja. Jadi ini merupakan satu nisbah 15% yang rendah lah. Lepas itu dari segi kutipan hasil negara daripada cukai juga juga rendah berbanding dengan negara-negara lain di dunia. Jadi kita tak tengok hanya perbelanjaan, sekarang ni PAC tengok juga dari segi hasil kutipan yang diperolehi oleh kerajaan tiap-tiap tahun.